Things. Yeah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atsa نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رحمه للانام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه السادات الكرام Faqala ta Ta'ala fil Qur'anil Azim wa huwa qailin fid dunya hasanah Allah Rabb Bana'atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Sadaqallahul Azim Innahu huwas sami'ul basir Bapak Kiai Ulama Ustaz Yang saya takdimi fatwa-fatwanya Bapak Kapolsek Tenggarong Seberang Pak Lurah Bukit Pariaman dan seluruh pejabat TNI Polri Sipil yang hadir yang saya banggakan. Rekan-rekan panitia pengajian. Adik-adik Banser Ansor Ibnu Ibpnu, Ibu-ibu muslimat, Mbak-mbak fatayat. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai para pemuda dan pemudi yang saya banggakan para remaja dan remaji lek lanang a lek wedok i lek lanang a lek wedok muniata lek lanang lek wedok lek lanang utama lek wedok u uh. kurang banter Lek lanang, lek lanang mahasiswa, lek wedok maha, lek lanang dewa, lek wedok, ayo kape melumuni simpuan tersimantan, lek lanang di udara, lek wedok di u. <tik> <tik> hadirin hadirat seluruhnya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala amin yes. monggo tiro akan gula lagi lek gula muni merdeka kabe muni merdeka lek gula Allahu Akbar kabe nyaut Allahu Akbar lek gula muni NKRI nyaut harga mati ghe? ayo bismillahirrahmanirrahim Merdeka Ibu-ibu Merdeka Ibu -ibu. Kurang-kurang bander Merdeka, Merdeka. Bagus Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar Harga mati NKRI Harga mati. NKRI, mati. NKRI. Mati. Wali Salamati wali salamati dinina wa dunyana wa uhrona bin niyati wal qabul bijahi rasul wa ala niyatina wa ala niyatikum wali kulli niyatin khususun bapak ibu hadirin sedoyo bapak ibu rencang-rencang panitia -rencang yang sudah amal sodako membantu mensepot kegiatan siang menikoh Wabil khusus Keluarga kita semua Kedua orang tua kita semua Baik yang masih sehat maupun telah wafat al fatihah A'udhu billahi minasyantanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin ar rahmanir Maliki yaumiddin اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين أخلاء ابن آدم الثلاثة <سؤال> واحد يبتغي إلى <سؤال> قبر روحه وساني إلى قبره وسالس إلى مشره فالذي يَدْبَعُهُ إلى قبر روحه فهو ماله Falladhi yadba'uhu ila qabrihi fahuwa ahluhu Falladhi yadba'uhu ila mahsyarihi fahuwa amaluhu Al-Hadis Awkamakol Sambun semerap artosibun Kulo terjemahkan ya There are three friends who accompany us in the world <tik> Ada tiga macam teman yang setia menemani manusia hidup di dunia. Number one, a friends who accompany us until a Nomor satu, teman setia kesetiaannya menemani kita sampai sekarat. Number two of friends who accompany us until graveyard. Nomor 2, teman setia menemani kita sampai halaman kuburan. Number three of friends who accompany us until hereafter. Nomor 3, teman setia kesetiaannya menemani kita sampai hari kiamat as someone as the Prophet Muhammad who are they who are ya Rasulullah wanten salah satu galing sahabat tanglet datang kanjeng Nabi sinten Nabi telung konco sing panjenengan cerita akan and then the Prophet Muhammad answers Nabi Muhammad menjawab a friends who accompany us until a is our property nomor setunggal konco sing setia ngancani awa dewe sampai sekarat adalah harta number two a friend who accompany us until graveyard are our families nomor dua teman setia kesetiaannya menemani kita sampai halaman kuburan adalah keluarga Nomor tiga of friends who accompany us until here after is our action. Teman sing setia nomor tiga ngancani awai Dewi sampai hari kiamat adalah amal perbuatan kita masing-masing. Allahumma sholli ala Muhammad. Kontrol, kurang keras, kontrol. Tes lagi, lagi. Satu, kurang-kurang banter. Satu, 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 tes, kurang, kurang banter. Ekonya dikurangi. Satu, buk, dalam, buk, buk. Konconi awa idewesing setia nikutigo nomor siji konco sing setia ngancani awa dewe urip sampai sekarat terusikan jenabi ya nabi adalah harta sing disebut harta niku tegal sawah rumah kendaraan perhiasan niku harta termasuk HP harta HP niku ngancani awa dewe urip dan bunti-bunti apa mana arek nom nom saiki gaya gaya nang jeding nggo HP. Gini nama gini. Kering kering. Eh hey, kau yang nang di, kau yang nang di, kau yang nang di. Aku di Surabaya, di Surabaya. Lapo nang Surabaya. Oh no perlu. Lah kau yang dek di kau dek di. Aku di jero jeding. Dek di jero jeding. Lapor. Se yo aku ah? <tik> se. <tuh> Allahumma sholli ala Muhammad. Tunyo harta selalu menemani kita. Urip le dewi sekarat harta yang selama ini kita cari ndak ada yang mau ikut ke dalam kuburan. Kanok ceritane wong Bukit Pariaman mati kijang Inuvai melu mati dipendem di kuburan. Okay? Enggak yeah. Ndak ada ceritanya orang Bukit Pariaman mati gelang kalung mas-masan perhiasan ikut dimasukkan dalam kuburan. Gino, okay? yeah. Semuanya ditinggal yang dibawa cuma kain putih. Disalini pengangguk putih Yen wis buddha orang kena mulaih ora kena Jawa tupaane kereta Manungs so papatru papadru Tumpaane kereta Rodha papatru sallallahu salam allahu Bu. Bu. Kurang banter. Ibu. Alhamdulillah. Teman yang nomor satu setia kesetiaannya menemani sampai sekarat adalah harta. Teman sing nomor kali, kesetiaannya menemani kita sampai halaman kuburan adalah keluarga. Keluarga itu suami, istri, anak, mantu, besan, wong tua, moro tua, misanan, minduan, sepupu. Ini semua adalah keluk. Le awak dewe mati kuah podo teko nyelawat. Awak dewe di pendem di kuburan kabe podo mulih nang omai dewe, dewe. ganok ceritane wong bukit Pariaman mati. Anak-anaknya berani ikut mati mendampingi ayah ibu yang mati. Kano ceritane. Wong lanang mati, wong wedok bukit pariaman wani melu mati. Apa maneh wong wedok mati, wong lanang gak kira wani melok mati. Paling banter mek nangis tok. <guruh> bojoku mati, bojoku mati. Bojoku mati, nawages no mripate sinten ngentut tutup sing ki wong nglirik. Eh <guruh> sapa gantine? Wonten apa Wonten? Wonten apa kata? Simbun tiangnya Baru sekarang Oh aku rasakan Tak istri rasanya kesepian Iki nyanyiani wong lanang tinggal mati wong wedo Baru sekarang oh aku rasakan Tak punya istri rasanya kesepian dia tempat untuk mencurahkan rasa rinduku, oh, serta kasih sayang. Barulah satu bulan, diriku ditinggalkan. Aku sudah tak tahan. di kesunyian ya Allah yang Tuhan hindari godaan setan tinin rinin tinin rinin tin 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 Gowa soko <Goyosago> kota Malang. <Goyosago> Allahumma sholli ala Muhammad. <Goyos> Itu nyanyian menceritakan cerita hatinya seorang suami ditinggal mati istri. Wong lanang tinggal mati, wong wedok nangis kesepian. nangis dicekam kesunyian sing wedok wis mati jero kuburan melihat suami nangis di dunia katanya kesepian sing wedok ora percaya sing wedok mangkel marah saking maih sing wedok isoko komentar dalam kuburan sing wedok wis mati jeruk kuburan komentar komentarpun nge aku tam percaya hehehehe <Sing> Aku tak percaya kalau kau kesepian sejak ku masih hidup kau sering selingkuhan Cok gali cok galak gacok Ecok gali cok galak gacok. Ayo lek ngono kata-kata selingkuhan bareng-bareng muni. <tik> Aku tak percaya kalau kau kesepian sejak ku masih hidup kau sering seling Katanya kerja malam tapi main peram. Aku sudah tak tahan mendengar omongan. Ya Allah ya Tuhan ku mati dalam bunuh. ayo diganti mau selawat ya rasulullah salamun ali ya rafi'a anjavi wadrajii alfa tayyiji ibu bapak-bapak lek kula takoni ambek lagu jawaban bela lagu sing banter, kurang, kurang banter ya uai lalju lalju kurang-kurang banter meneh ya hey, uai lalju Ya uhai hey, lalju Ya uhai uh, lalu, lalu diwaktu. Ya uhai uh, lalu, lalu diwaktu. Ya u, uh. <laughs> terus nama terus, terus nama terus, terus tenbundi, terus pengah, terus pengah sing ter, terus pengah pengawasan gak iso bos Kit git terus pengah Allahumma sholli ala Muhammad dadi lek ne awake mati Anak bojo keluarga mengantarkan sampai halaman kuburan setelah kita dipendem, ndak ada yang berani masuk ke dalam liang kubur, leres, leres. Tujuan aroma tak tak deben tak Romana tade labenga tedung kati bita dekan jana Romana tade labenga tedung kati bita dekan kencana bahasa Inggris nih <laughs> tu. Si tak arte no, eh? Kulo arte no. Cucu kane oma kuwa Kabe muni kuwa Cucu oma kuwa Geloso tanpa bantel tan Tanpa ke lawangi oma ika ono Turu dewe gano Amang ka ono Wangi turu dewe kanok Salamullah <muchas> salamullah <muchas> Allahu Salamullah salamullah Naabi Teman yang setia nomor dua ngancan yawa ide urim di adalah keluarga. Keluarga menemani sampai halaman kuburan. Mungkin mungkin? Saat niki nomor telu teman sing setia menemani dalam kubur sampai hari kiamat. Sinten Nabi? Falladhi yadbahu ila masyarihi fahuwa amaluhu. Konco sing setia ngancani awake dhewe ora bindunya di kuburan sampai hari kiamat adalah amal perbuatan kita masing-masing. Ayo bapak-bapak ibu-ibu golek konco sing api-api. Konco elek ngancan injeruh kuburan. Konco apik menemani dalam kuburan. Lek iso golek konco sing sai. Sai. Konco sing sai. Contohnya apa Pak Zin? Contohnya. Contohnya konco sing sai apa? Contoh konco sing sai nomor siji sodakotja. Riah. Nomor loro ilmu sing manfa. Nomor telu dongone anak sing soh. nomor papat sholat jama' insya idha ma tabnu adam amaluhu illa bisalas sodakotin jariah au ilmin yuntafaubi au waladin sholihin yada'ulah le awa dewi mati konco sing setia menemani dikuburan kuburan sampai hari kiamat nomor satu adalah sodako jariah bapak-bapak, ibu-ibu, awa edw, tekok Jawa, tekok luar Jawa datang ke Sumatera, datang ke Kalimantan, datang ke Bukit Pariaman, nyambut gai, kerja esok sore awan bengi, ngelembur terus-terusan, sampai sekil digawi, sekil endas digawi, endas. Iku jenengi nyambut gaya tenanan, Lek sekil dinggo sirah-sirah dinggo sekil, Iku jenenge jaranan, Nyambut gaya esok suri awan bengi, Awai dhewe oleh rezeki, Oleh duit ojok dinggo, Tuku omah perhiasan kendaraan, Tegal sawah ojok dinggo pamer-pameran tok, le sisihkan uang kita rezeki kita untuk bangun pondok pesantren untuk madrasah untuk masjid untuk musola untuk pengajian untuk siar Islam kata semangkatan insya insya sangune mati jero kuburan sampai hari kiamat terutama ibu-ibu bapak-bapak warga Bukit Pariaman yang belum haji, yang belum umroh dan budalo. saat durunge mati usaha no awae dewe tau ngode Ka'bah. Sebelum mati sudah pernah berziarah ke kuburan Nabi insya, insya, Nggih nggih? Aja terus-terusan bandani anak. Anak yang kita bandani gak ente, Nggih nggih? Jenengan tailing no. Anak niku mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah di Bandani, RA, MI, MTs, SMA, kuliah di Bandani. Tamat kuliah di Rabekno, bar di Rabekno. Anak sedih kayak no omah. oma. Wonten apa, wonten? Anak mari dinikah no sedih kayak no oma. Wonten apa kata? Jenengan gulo iling no. Anak yang kita buatkan rumah gak jaminan kalau kita mati anak setiap malam Jumat kirim fatihah kepada kita gini okay? mantu yang menempati rumah yang kita buatkan tidak jaminan setahun sekali kirim tahlil kepada kita dalam kuburan padahal di genoma mantu nggak jaminan kirim tahlil gini monggi mangga nih jenengan ojo terus-terusan okay? bandani anak leiso iso anak wis Omah okay. kendaraan cek golek duit dewi duit yang sedianya untuk bangunkan rumah anak kain lunga haji kain daftar umroh saat durungnya mati usahakan pernah memegang Ka'bah Allahumma sing turun durung haji kepingin tak kepingin sing durung umroh kepingin tak kepingin lah kok gak budal-budal Matur nuwun, Terus sewingi jamaah Ameriki berangkat 23 um haji plus alhamdulillah. Eh, sing dorong dorong lu haji dan daftar, sing dorong umroh dan bud daftar Man malaka zadan, auroh hilatan, tu belihu ilah baitil haram, walam yahudja ilal bed, fal yamut insaa yahudia wa insaa nasronia. Sopowongi suke kaglem berangkat haji. suge gak gelem berangkat umrah kata nabi titen noomatimu mati kafir soge gak ka gelem berangkat haji suke gak gelem berangkat umrah matimu mati kafir rungana kupinge wong bukit pariaman sing medimedi itu he he <Gızlarila> he <talabRO> hehehe Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Wujuhu ma idin imanul lisa iradidtum fi jann Muhammadin nopo nabi panjenengan maus ayat niki kok mesem Aku moco ayat iki mesem sebab besok dino kiamat ono umat tangi teko kuburan ke pakaian bersih ambune harum ceritane besok tangi teko kuburan semua manusia telanjang Waktu kita mati yang dibawa cuma kain kafan, kain lawon hancur dimakan usia, hancur dimakan rayap dalam kuburan. Tangi tegok kuburan ceritanya mudah. tapi kata Nabi masih ada umatku yang bangkit dari alam kubur berpakaian rapi bersih. Wujuhu yauma idin naimah mukanya berseri-seri, longgoh koyon di jeruk istana. Sinten Nabi Itulah umatku tatkala hidup di dunia seneng amal sedekah seneng jariah. Uangnya jariahnya satu-satu laporan di hadapan Allah. Ya Allah kula sing nanggung genteng dingene masjid. Kula wesine, kula botone, kula kerameke, kula cendelone kula granite kulo listrike kulo bagian PDAME, kulo sing nanggung tero pengajian kulo konsumsi saya keuangannya semua amal ibu bapak yang ikhlas laporan satu-satu di hadapan Allah Rasulullah moco ayat Masya Allah wong bukit pariaman ikhlas-ikhlas amin dengan tersenyum lisa iha insya Allah amal jenengan sedoyo singkoyok ngeten diridoi karo Allah subhanahu wa ta'ala jannatin alia di kuburan di jariah tangi terok kuburan dijemput istana istana itu adalah surganya Allah Allahumma Allahumma mangkane <tik> dadi wong bukit pariaman sing sugih tapi sing lo lo man sugih tapi lo ojo dadi wong bukit pariaman sugih tapi met sugih tapi met di Bukit Pariaman suki tapi medit wonten mau wonten sing pun di tiangi <tik> kak di Bukit Pariaman suki-suki loman loman Allahumma bukti ini pak bukti ini bukti ini bukti ini pengajian siang ini bisa terlaksana saya yakin uangnya tidak mungkin ditanggung satu orang mesti oleh patungan mesti oleh urunan <tuk> 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 alhamdulillah alhamdulillah alhamdu, teman setia dalam kuburan nomor satu adalah jariah nomor dua teman setia dalam kuburan adalah ilmu yang manfaat ayo bapak bapak ibu ibu ngekei ilmu sing manfaat mansana sunnatan hasanatan falahu ajrufa iliha siapa orang memberi contoh memberi ilmu yang manfaat kepada orang-orang orang itu dapat pahala sebesar pahala orang yang menirukan Pak Lurah Pak Sugeng ngadano pengajian bek panitia sing teko wong lima ewu Pak Lurah Pak Sugeng panitia dapat pahala sebesar orang lima ribu yang datang Allahumma Allahumma menene wis panitia istirahat di omah kulon wedul lor rame ngadakno pengajian setiap ada pengajian ngoten panitia leyan di omah oleh kiriman ganjaran wong sewu sing teko pengajian Allahumma nuwun sewu wak sugeng lurah panitia wis mati R di begini bukit pariaman si rame wong pengajian setiap ada orang pengajian ngoten niku Pak Lura Pak Sugeng panitia oleh kiriman ganjaran wong sewu sing teko pengajian Allahumma Allahumma contoh ilmu sing manfaat insya Waman sana sanna sunnatan sayiatan falahu wisri fa'iliha sopo wongi sing ke'i. ngajak-ngajak ilmu sing elek oleh doso sak wong sing niru contohnya pak wak mudin ngajak konco-konco ini al ngumbi wal mabu u. al mendemu wal teleru al weweu wek so al dolosor dolosor. <laughs> wak mudin ngajak konco-konco ini al mainu wal judiu al ngremi wal ngucutu al banteng kertu wal telung bulu wal empat satu wal domino wal cekiu Wal otoku wal tingdong gloda kadang-kadang sampai alduku wal tombo wal iku Pak Mudin ngajak wong 10 sing ngajak wong mainen Pak Mudin oleh dosane wong 10 sing teko Mari ngono acarane wis mari dadakno kulo lan loro mudin setiap ada kegiatan wong main wong judi wong ngombe sak benana wong ngombe wong 100 wong main wong 200 wak mudin di omah oleh 200 wong sing teko nuun 1000 wak mudin wis mati jero kuburan di bumi bukit paryaman si rame wong judi sik rami wong ngombe sak ben sak benana wong ngombe wong 1000 wak mudin jero kuburan diambleki malaikat ping 1000 alhamdulillah Tapi gak mungkin Wak Mutin ngajak main. Wak Mudin ngajak ngombe ndak Wak gak mungkin mesti ngajak dan sae-sae. Allahumma. Wis ayo wis berlomba-lomba cari ilmu yang manfaat. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad diajarkan kepada setiap orang. Orang itu membaca, mengamalkan sampai hari kiamat. Awai dhewe oleh koncon njero kuburan sampai hari kiamat. Allahumma. Bu, dalam bu bapak-bapak dalam pak enak mali pak enak pak dalem, mana suara gede orang dalem. bu nomor telu konco sing jeruk kuburan orang alih-alih sampai hari kiamat teman kita yang setia menemani dalam kubur sampai hari kiamat waladin solihin yadulat dungoni anak sing soleh mantahalal makbar fakoro asurata yasin khofafallahu la adab al akhirah sopo sopo teko nanggini kuburan Lungguh di kuburan kuburane wong tua mojo surat yasin ping pisan orang tua diringankan siksa satu siksa kubur satu hari diwacana no yasin bismillahirrahmanirrahim yasin wal quranil hakim inna kala minal mursalin ala siratim mustaqim wong tua diwacana no yasin ping telu di dukur kubur orang tua tidak disiksa tiga hari dalam kuburan padahal orang oh, di kuburan sedih niku suwene koyo-koyo alfa sanati mimata udun, bagaikan seribu tahun lamanya, leawa edil dibacakan yasin tiga kali, sama dengan tidak disiksa tiga ribu tahun, Allahumma, Allahumma, maka penting duwe anak sing soleh solihah, caranya peripun pak, caranya, ngemaknya nani peripun, cara carane supaya dati anak sing soleh soliha anak ewang bukit pariaman dan sekitarnya isu kongkon sekolah isu seko sing banter isu seko suri pengimun si sing banter isu seko suri pengimun terutama ana pondok pesantren, ana madrasah, teke wong lanang utek wong muslimat titipno ndik Bukit Waria menojo ngenyek madrasah. Anakku dhek gak telepon nang madrasah. Ngareni madrasah. Nggo apa dilepono nang pondok? Kaya apa di lebaran nang gini mandarasa, metu ijazah saya gak payu, golek penggayaan angel, gak isu tadi pegawai negeri, paling banter metu soko pondok, tadi mudin. <tuk> 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 Sama nojok ngeyak mudin, mudin itu penggawai ini akeh, gitu nge, nge? Ditinggal mudin namanya di kualan, gitu nge, nge? Ono wong loro mudin dipanggil, ono wong sekaran, sekarat, sekarat mati. mudin diceluk, ono wong selametan tingkepan celuk ono wong hitanan celuk ono wong talilan mudin diceluk ono manten selametan mudin diceluk deloen bujuni mudin roto-roto lemu-lemu Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Sampai nojok ngeyek madrasah Kulo niki mulai cilik sekolah kulo madrasah. SD kulon mboten ten SD tapi ten MI. SMP kulo ten MTS di jero pondok pesantren. SMA kulo ten madrasah aliyah di jero pondok pesantren. Tamat teko madrasah aliyah saya dikuliahkan bapak ke IKIP lima tahun dari ikip lima tahun tamat nasib saya api saya dapat beasiswa kuliah S2 ke negara Jepang dua tahun Derek sekolah JICA Japan International Cooperation Agency mulai sekolah negara Jepang kula langsung diangkat dari dosen dari pegawai negeri nganti saiki elek-elek ele awal e pegawai negeri sopo sing ngomong tamatan pondok Gak iso dadi pegaya negeri sopo sing ngomong tamatan Madrasah ora iso dadi pegaya negeri konen merene lamb ini tak suwe gini nasib sing ngatur Gusti ngaji sekolah mondok ngaji sekolah mondok ngoten anak gula mo tak pondho no kabeh Mulai kapan Pak Sen? Mulai kapan? Mulai kelas si GMI. Bujuku nang wangi saya. Bujuku lo kalau jak ni kudung putih nomor luru. Nang wangi saya. Anak si umur 6 tahun di pondok no. Anak di dekat madrasah. Gue lek mangan lek ngombe. Lek turu kek biye. Lek sekolah biye. Lep mangan lek sarapan lek ganti pakaian barang ya opo? Ay, ay. setahun nangis rong taun nangis telung taun njaluk muleh bojoku ngendangi nyambangi nang pondok Jimprak Jimprak ya Allah ya Rabbi anakku karek belum kule tok lek ngene carane mati di jero pondok Kula ro bojo toto-toto anak kula arep dijak mulih gak mondok maneh. Akhire kula tantang bojo kula kula sanjang gon muleh mah ojo pondokno Dik, gak popo aku ikhlas. Tapi lek anake Dik mulih gak mondok meneh demi Allah aku janji. Janji apa? Janji apa? Demi Allah aku janji. Lah iya janji apa? Pokoknya anak Dewi mulai gak mondok sak terusin di Oman gak mondok lagi demi Allah aku janji apa janji de? Demi Allah, aku sing mondok di omahe Mbok Enom. Kulo apa nabani arepe mondok di omahe Mbok Enom ora wani njupuk. Dijarno nganti anak kulo tamat aliyah, sakniki sing loro wis tamat kuliah, sing nomor 3 Sekuliah si nomor papat lima si aliyah alhamdulillah ya. ngaji sekolah mondok mondok ngaji sekolah nasib serahkan Allah insya Kulalias yas ya wal Lamun Apakah sama anak-anaknya orang Bukit Pariaman el punya ilmu dengan tidak punya ilmu? Dijawab Allah gak podo le anak wong Islam ilmu umumnya hebat isu sekolah sore ngaji ilmu agamanya hebat ilmu umumnya kuat sore ngaji bengi mondok yarfaillahu amanu minkum utul ilmata darajat anak-anak kita semua akan diangkat derajatnya oleh Allah menjadi anak yang mulia di dunia di akhirat menyelamatkan orang tua sampai di hadapan Allah Allahumma Allahumma konco sing setia di jeruk kuburan siji sedekah jariah nomor loro ilmu sing manfaat nomor telu dongoni anak sing soleh nomor papat amal yang perbuatan yang soleh soleh sing api-api terutama sholat insya ayo bapak-bapak ibu-ibu warga bukit pariaman kabeh ngelakoni amal sing sae sae insya contohnya apa pak ayo awai dewe wong bukit pariaman sing ru kun sing ru sing kom munia sing bersat podo NO NU ini podo muslimati ojo gelem diadu dom Aja gelem di pecabel urib di gini bukit pariaman Aja jor-jor munio ojo jor-jor pamer-pamer Aja panas-panas Aja saing-saing Lek di kampung, di desa, di negara, no wong sana menfitnah, adu domba, mecah belah kerukunan, ancene wong imang canggeme bet Sing ban tercang kemebet, Ati ini bos, Lambi ini rus, Lambi ini disu, Lambi ini disu, Biasai-biasai sing seneng dodol omongan, Ikun wong wet, Hehehehe, wis nglakoni sing sae-sae sing nang tonggo, sing rukun nang dulur sing rukun kabeh ayo awake dhewe wong islam sing rukun ambek tangga ambek dulur ambek pemerintahan insya. Insya. mari ngono ayo awake dhewe wis ngono iku salat sholat, salat 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 kisangune mati kabeh bakal mati kula mati bapak-bapak mati pak lura mati Pak Sugeng mati, terutama sing rambut putih putih, putih wis parek wis cedek itu Wis rek kon Pak Sugeng. Gak mesti rambut putih mati dhisik. Rambut ireng ojo gaya-gaya. Sekarang rambut putih ndak patek disenengi malaikat. Sing disenengi malaikat Israel arek nom-nom rambut ireng. Arek nom mati rambut ireng mati 18, wong tua mati mek 3. Nomor percaya ijiran si nomati mati satu popi merkuri nomor dua, sukma ayu nomor tiga si nomor mati nike nomor nomor papat aldarisma nomor 5 penyanyi dangdut umur 17 tahun Ebim eh, ngesti mati. nomor nomor dua, bintang nomor kecelakaan sih, motor umur sih, tahun mati siapa Pak siapa Adi nomor 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 8 Taufik Safalas pelawak mati nom. Nomor 9 Dono. Nomor 10 Kasno. <tis> 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 nomor 11 Jeko Michael Jackson. Nomor telulas Whitney Houston. Nomor telulas pelawak sing kurus jenenge Lesus mati nom. Nomor 14 pelawak sing lemu umur 35 mati jenenge Ade Namnung. nomor limolas pelawak sing rambutnya semiran mami nomor 16 pelawak mati di negara Singapura Olga Saputra nomor pitulas anggota DPR pusat si nomatis siapa pak Aji Mas Said suaminya Enji nomor walulas Jupe nomor songolas bujoni saipul jamil siapa pak siapa Virginia Anggraini. ini <laughs> songolas uang iku nom nom tok sing tuwe mati mek telu siapa pak tua mati tiga orang tua mati satu mbah Surip. <laughs> nomor lorum mbah marijan nomor telu mama loren nom tua bakal mati sak mati ayo golek koncon di jeruk kuburan sampai hari kiamat no pak sholat jamaah insya wa sa'u wantu fa'in khairaz zadid Goleo sangu sangu di jero kuburan sampai hari kiamat yang baik adalah sangu takwa maksudnya ngedoi mo gelem jamaah gelem sholat gelem jumatan insya ayo weh sholat kabin jenan kalah kalah bik wong cino Assalamualaikum Ya, Imam Al-Mujahidin, ya Rasulullah. صلى <applause> الله عليك وعلى الك واصحابك اجمعين kena suara ni beduk pelem pelam sampai gogrok <Susuk> Allahu Akbar Allahu Akbar <Susuk> ketepaan ono wong kula numpak sepur di negara Cina RRC wang sul dugi ceramah di ngone TKW di TKI Kulo numpak sepur cepat lunggu jejer mbik cawe dok cino ono wong adan lah lari wedok cino ngomong excuse me sir may I disturb you for a moment maaf tuan bolehkah aku mengganggu kamu sebentar kulo jawab what should I do for you madam apa yang harus aku lakukan untukmu wahai nyonya cawe dok jawab I'm a muslim I want to pray in the chair here Bapak-bapak ibu-ibu ngerti tambah ton <laughs> I'm a Muslim Saya ini orang Islam I want to pray Saya mau sholat It is time for pray mahrib now Itu ada orang ada mahrib sekarang waktu sholat Would you please go Deva the maukah kau bergeser sebentar? I want to pray in the chair here. Aku mau sholat di atas kursi kereta api. Beda orang dan mahrib kula isoro mengkir. Sebab kata kula teranggui sojut retan. Right? <laughs> <laughs> Ada orang adan marib, saya disuruh menggir tempat duduk saya mau di tempat sujud mau tempat di sholat. Akhirnya kula menggir senekah. Nak karena Cina nyambi bungkosan, nih sarang rokok. Saya minggir, ternyata anak wanita Cina itu membuka bungkusan yang dibungkus isinya sajadah dan rokok. Sajadah di beber, rokok dipakai salat dengan duduk di atas kursi kereta api. Dilihat ribuan orang Tidak malu tetap salat. Cuma orang Cina kalau salat lagu-lagu lagu, -lagu Cina tidak pakai, gak begitu tepat

dalam hati saya jawab hanya. Selesai sholat saya tanya Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. How long? How long have you converted to the Muslim? Sudah berapa lama kau masuk Islam? I have converted to the Muslim but three months ago. Tiga bulan lalu saya masuk Islam. What is your complete name please? Siapa nama lengkapmu? Es Khodijatan Tiong Liang, nama lengkapku adalah Khodijatan Tiong Liang. Orang Cina asli masuk Islam tiga bulan, sholatnya tidak pernah telat persis orang Bukit Pariaman. Oh. Allahumma, Allahumma, anasukuluhum niam wa idha matu intabahu hidup di dunia kita semua seperti orang merem orang tidur nanti kalau kita mati akan melek maksudnya apa pak hidup seperti orang merem kejadian di dunia sebentar ada batasnya seperti orang tidur mati akan melek melek itu lebih lama ketimbang orang merem contohnya pak pangkat jabatan kedudukan itu titipan ada pensiunnya tidak terus-terusan kita jadi pejabat mungkin mungkin soge melarat ono batasi koyok uang merem ganteng ayu ono batasi sing saiki kon ketok ganteng ketok ayu ojo kemenyek kemenyek kemenye, kon seri kon saiki kowe ketok ayu ono batasi enten ono saya ketahun kas perot kowe iki lo orep oh, koyok wong merem tapi lek mati bakal melek melek itu lebih lama La ilaha illallah La ilaha il La ilaha il Muhammadur Ras Awak itu di di keranda di pendoso di katel di lebok non jeruk kuburan di jeruk kuburan dia antem malaikat cetahuan mulai hari itu kita melek urip terus gak mati-mati lagi sampai jutaan tahun dalam kuburan melek menunggu kiamat datang sambil merasakan siksa kubur yang dahsyat yang mengerikan tiada henti-hentinya apalagi ditanya malaikat gak iso jawab cengwang kemi muluti mencela menceli tambah diajar bi malaikat malaikat takon man buka man buka sopo pengiranmu Pangeran Kulo Diponegoro, tambah diajar, tapi bapak ibu yang sholat jamaah, pengajian tahlilan, sholawatan, wiritan, yasinan, jumatan dalam kubur, nggak ditakoni. Malaikat Yervaullahul ada kubur bebas, siksa kubur ditemani amal baik semacam hari ini. Allahumma, Allahumma. Ya Robal, bu, dalam bu, sing banter bu, kurang banter ibu. Hehehe. <tik> <tik> si pengumuman, kulong gowo kaset kulot dol. Kaset ceramah gulo, niki jenan lekne sore sore jenan deleng CTV sekitar jam limo. Kulo ceramah wak kaji blusukan judule. <tik> Atau TV 9 jam 10 malam. Niki kaset kelambi ne kuning. Lambi kuning judule Rumah Tangga Bahagia. 1 ribu Kelambi ijo, kelambi ijo 1 ribu judule opo Ustadz Gaul. <tik> Si nomor telu klambi wungu, klambi wungu satu dua puluh ribu, satu dua puluh dua empat puluh tiga lima puluh ribu. Siji rong bulu, petang bulu, telu seket. Jenan sing go duit telu seket. Ten mejo, ten atas abang nyuwun bantuan rencang-rencang panitia. -rencang Lek tumbas panitia, minta tolong gambarnya jangan sama, E bajunya baju kuning, baju hijau, baju wungu Lek ini kelambi podo, berarti isinya sama. Jadi isinya isbenak podo kelambi kuning, kelambi hijau, kelambi wungu Si jirong buluh, loro petang buluh telu seket. Sing gow duit tuku sing gak gow duit oleh utang, oleh utang. Nyauri kapan, Pak Nyauri? Nyauri lek celak lek celama Siji <tik> rong bulu, lo, loro betang bulu, lo, telu seket, warna ini kuning, ijo, wungu. Lek wajahnya wajah saya semua yang jadi patokan kelambi kuning, kelambi ijo, kelambi wungu. Insya, insya. Wasta'inu bisabri wassalam. was ta'inuna bis sabri was sala wa inna lagabiratun illa al-khashiin Allah Dateno sabar lan salat iku kanggo pitulung nyuwun ten ngene Allah satemene salat sabar iku ngono abot kejobo kanggo tiang-tiang sing khusu ibadah nyembah dateng gusti gusti Allahumma Allahumma teman setia tiga teman setia sing ancani urib awai di nomor siji teman setia kesetiaannya menemani sampai sekarat adalah harta nomor loro teman setia kesetiaannya menemani sampai halaman kuburan adalah keluh keluh nomor telu teman setia ngancani awai e dewi sampai hari kiamat amal ber amal perbuatan yang baik yang jelek menemani kalau bisa cari teman yang baik teman yang baik sinten pak nomor siji sodako nomor loro ilmu sing manfaat nomor telu anak sing soleh nomor papat Salat berjamaah insya insya ongge okay, bapak bapak panitia direncangi satian kaset kasetnya beredar Hehehe. ayo salawatan ye. kali salawatan ye. salamullah ala rasulillah sholatullah salam Allah Yasin Habib Sallallahu alaihi wasallam, alayhi siddiqin habibillah. Sallallahu alaihi wasallam, alayhi siddiqin habibillah. Alhamdulillah kasete Bayu Gada. Hehehe. Ibu-ibu, bapak-bapak. Gula wau duki meriki, buatan dewi kali bocah gula, bocah gula salawatan. Oke, ye? yeah. terasa waduk, <laughs> tenang-tenang. Oke, ampuninlah terbun, um, wawasan dalam ayo salawatan lagi.

abe muni putri putri bareng-bareng saudaraku putra dan putri ibu-ibu kurang banter putri ulangi saudaraku putra dan putri ngaji mumpung hidup yang rajin Aji. mati ngaji itu sangunya kata-kata mati kuwi lagok sing penak ben orang medeni mati i, mati ngono lho ojo mati <susuk> ulangi ngaji itu sangunya mati. ilahi untuk sowan kepada i. Salat ul Allah Rasulil wa biladi wa kulli mujahidi bila. bi ahli al badriyah Muni KP, tulurku muslimin muslimat, kurang banter, terakhir terakhir, Muni KP, tulurku muslimin muslimat, mulai pengajian mesti gowo berkat Rohmat. Ya Allah man, Bukit Pariaman, kue jangan ngisi sini man. Sing bener mulai pengajian kue nggak rohmat, kok gue berkat. Ayo balik, 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 ulangi. Tulurku muslimin muslimat. Awas. Mulai pengajian mesti ngomong Ayo ngukenok, mocosok Subah minjang, angsal syafa Salat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mboten jam setengah Ibu-ibu Bapak-bapak Jeneng Zainur Rozikin Zainur Rozikin Nama panggilan sehari-hari Zen Zen Zen. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ojo nyeluk Yai Zen, ojo nyeluk Ustadz Zen, ojo nyeluk Gus Zen, ojo nyeluk Bintoro Zen, nyeluk Pak Zen, manggil Pak Zen. Saya kalau dipanggil Pak Zen noleh ngereken. Kalau dipanggil Yai Gus Ustadz kadang-kadang tidak -kadang terbiasa, tidak ngereken. Nanti panggil saja Pak Zen, Pak Zen. Omakuloten Kota Malang, kampunge kampung Blimbing Wetan, Desoni Blimbing, Kecamatan Blimbing. Kalau ke Kota Malang silakan mampir ke rumah saya. Insya Allah sarapan dahar adus tilem istirahat gratis. Tapi tilpuno biar ketemu. Kalau tidak tilpun jarang ketemu. Nomor tilpun saya 081. Ulangi 081.

triple sembilan, triple satu. Coro Inggris, coro Inggris, zero eight one, three three three, nine nine nine, one one one. Coro arabi, coro Arab, sefir sama wahid, salasa salasa salasa, tis'ah, 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 wahid wahid wahid. Coro Jermane, coro Jermane, bahasa Jerman atau bahasa Belanda atau bahasa Spanyol, kosong belu setung, Teluk, teluk, teluk. Sangat, sangat, sangat. Setung, setung, setung. Mau coba hei. Wali salamati dinina wa dunyana wa uhrona bin du'a wal kobul bijahi rasul. Wa ala niyatina wa ala niyatikum walikul sholihah. Khususon rencang-rencang panitia semua yang membantu amal tenaga pikiran makanan, uang, semua bapak ibu yang hadir, keluarga kita semua, anak-anak kita semua, wabil khusus seluruh para kiai ulama yang hadir, Pak Lurah, Pak Kapolsek, dan seluruh pejabat TNI, Polisma yang hadir bersama keluarga, seluruh masyarakat Bukit Pariaman yang sedang bersih desa, mudah-mudahan kita semua dan masyarakat Bukit Pariaman di mana kapan pun berada senantiasa diselamatkan oleh Allah selamat di dunia selamat di kuburan selamat di akhirat al-fatihah <tuh> Audhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. mustaqim. Shirathal alaihim alaihim amin summa ila arwahi amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina amatan kafa khususan ahli kubur kita semua mulai dari kakek nenek kita yang babat tanah alas Bukit Pariaman mbah-mbah kulopan setoyo, sedoyo tiang sepuh kita moro tua kita suami istri kita famili derek-derek kita sedoyo wabil khusus almarhum almarhumah dari ahli kuburnya rencang-rencang panitia -rencang almarhum almarhumah dari ibu bapak yang bantu amal sodako mensepot kegiatan siang meniko almarhum almarhumah dari ahli kuburnya para kiai ulama yang hadir almarhum almarhumah dari ahli kuburnya Pak Lurah, Pak Kapolsek bersama seluruh pejabat TNI yang hadir, almarhum almarhumah dari ahli kuburnya Pak Hari Bu Hari, almarhum almarhumah dari ahli kuburnya Pak Sugeng Bu Sugeng dan seluruh panitia. Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahli kubur kita semua al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل الله احد الله السمد lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuan ahad bismillahirrahmanirrahim kul allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuan ahad la ilaha illallah wallahu akbar walillahil alham bismillahirrahmanirrahim kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri غاسكين إذا وقب ومن شر النفاسات في الأقد ومن شر حاسد إذا خسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله بسم الله Kul a'udhu bi rabbin nas Malikin nas Ilahin nas Min syarril waswasil khonnas Alladhi yuwaswi sufi sudurin nas min al jinnati wal nas Afdalu dikri la ilaha, illallah, la, ilaha illallah, la, ilaha, la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله لا اله الا الله اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله Man Ya Allah Ya Rahim Allahumma salli ala habibika Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa ajma'in Umma salli ala Habibika Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa salli khususan almarhum almarhumah ahli kubur Kitos doyoh mulai saking mbah mbah kakek nenek sing babat tanah bukit pariyaman mbah mbah kakek nenek kitas doyoh tiyang sedoyo kita mara duo kita suami istri kita famili derek-derek kita sedoyo wabil khusus almarhum almarhum saking ibu bapak rencang-rencang panitia sing amal sedekah bantu kegiatan siang menika almarhum almarhum saking ahli kubure para kiai ulama sing hadir almarhum almarhum sedoyo ali kubur saking ahli kubure Pak Kapolsek Pak Lura dan seluruh pejabat TNI Polri sing hadir almarhum almarhumas astoyo ali kubure saking Pak Sugeng Bu Sugeng Pak Hari Bu Hari ali kubur kitos sedoyo minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususon penduduk sedoyo penduduk Bukit Pariaman Muki-muki senantiasa diselamatkan oleh Allah, dijauhkan dari mara bahaya musibah, dijauhkan dari malapetaka bencana, Datuk Tiang Sing Selamat dunia selamat di kuburan, selamat di akhirat. Al-Fatihah, Aunu Billah, Yumina Shempa, Yurwajimi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, al Stain. <tuh> Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Wairil maghdubi alaihim. Maladballin. Rabbim firli wali walidayya. Walil mu'minin amin. Tunggu ke sana di pimpin bahayai. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang kepanasan. Saya doakan pahalanya berlipat-lipat. Mudah-mudahan panasnya api dunia yang sekarang kita nikmati. Nanti, dari kiamat bisa mencegah panas api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Yai memang apa?